Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi di channel Zaf Advertising, Advertising Class PAUD, mengerjakan yang gampang-gampang saja. Kali ini kami kembali berkunjung ke gudang advertising di kompleks kampus UMS Surakarta, dan kita akan menyimak proses pembuatan stempel flash, stempel otomatis dari awal sampai akhir. Mari kita simak dan kita ambil ilmunya. Insya Allah berbagi ilmu tidak akan mengurangi rezeki kita. Rezeki wis ono sing ngatur. Yen rezekimu seret berarti kowe susah diatur. Nah, judul tenan. Mas ini sedang menggunting-gunting mika menjadi kecil biar ngirit banget. Pakai bekas-bekas masih dipakai, nanti jadi uang ini saudara. Itu mas Mika nih, harus yang di sini gue. Sorry. Ini karetnya. Karetnya nanti juga dipotong kecil saja biar ngirit, jadi bisa untung banyak. Dipotong secukupnya saja sesuai dengan desain stempelnya. Ini adalah mesin flashnya. Flash dalam bahasa Indonesia berarti kilat. Jadi menghasilkan cahaya yang sangat intensitasnya sangat tinggi. Dicolokkan saudara-saudara. Dan berlangsung secara kilat. Jadi disebut mesin flash. Ini adalah proses penyinarannya. Nah, wis dadi ta? Kilat khusus. Berikutnya kita potong sesuai dengan ukuran. Sambil kita dengarkan review mesin ini seperti apa. Nah, iki yo gawe dhewe, Mas. Rasa tuku. Tuku yo sak yutonan kowe alat tuku potong. Oh, iya, Mas. Iku nek karo solder iku beda apa, Mas? Beda, Mas. Iki urung potongan gabus kae lho. Oh, iya, iya. Tak kira yen solder, Mas. Potongan gabus niko terus jenengan pedot kabele jenengan kei klekan. Wes dipasang ngeten iki wis kena. Kreatif sekali. Kok nek tumbas ngoten iki kok masak yuto lho Mas niku. Oh iya. Kok sak yuto kok nek nggo tuku brambang nek nggo nglangi. Bapak ibu jenengan nyidam napa kok jenengan pinter Mas. Ah, sirangan jenengan. Ini ningkes lho. Ya, ini sangat kreatif sekali saudara-saudara. Bikin stempel bisa ditunggu. Tanpa biaya ekspres. Khusus kalau saya. Oh, yang lain juga enggak. Wah, ini masnya udah pinter, baik hati sekali. Pun dados. Proses pengisian tinta. Dan nganu ini telas tutup printer ngoten niko, tuku tinta pun dibuka, tutupnya dipendet. Nah, ngeten tok wis. Betul-betul cerdas. Nah, masnya kocak sekali sudah. Kalau telu ngono wis kebuak, Mas. Oh, iya. Orang bebas kok ngendi? Alhamdulillah ngirit banget berarti ya. Ngirit adole larang.
Nah ini proses ngeset isinya nanti itu dikasih bekas desainnya tadi, dimasukkan di lubang ini, nanti disesuaikan dengan tanda panah. Itu ada tanda panah mengarah ke top, berarti yang atasnya sebelah situ. Iki mau tulisannya gue jenengan gue patokan ngono to, Mas. Patokan atasnya ngono. Ini berarti ditunggu meresap. Nggih. Nah itu sudah dimasukkan ke dalam wadahnya. Jadi stempelnya sudah hampir siap. Ini hasil akhirnya seperti ini. Sangat mudah, praktis, dan adole larang. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe.